Memperingati Hari Badak Sedunia, Lembaga Konservasi Satwa Batu Sekrecu memberikan hadiah tumpeng kepada badak koleksinya. Selain untuk edukasi, peringatan ini juga sebagai kampanye anti perburuan satwa liar dilindungi. Bertus, badak asal India koleksi Batu Secret Zoo Jawa Timur Park 2 sedang bergembira. Pasalnya, Bertus mendapat hadiah makanan favorit berupa tumpeng sayur dan buah. Hadiah diberikan sebagai peringatan Hari Badak Internasional yang berlangsung setiap tanggal 22 September. Di momen spesial ini, puluhan wisatawan pun berkesempatan masuk ke dalam kandang konservasi badak ras India itu. Selain sebagai edukasi, berinteraksi langsung dengan badak termasuk salah satu langkah dari lembaga konservasi dalam upaya pelestarian populasi badak di Indonesia. Bagus sih untuk memperingati Hari Badak sendiri, dikasih banyak makanan. Ya seharusnya sih dengan adanya peringatan Hari Badak hari ini membuat masyarakat luas bisa sadar kalau misalkan badak di Indonesia atau badak di dunia ini sudah berpunah. Jadi diharapkan untuk membuat masyarakat sadar. Bertus adalah badak cula 1 berusia 10 tahun, termasuk dalam kategori satwa harus dilindungi. Perburuan liar cula badak menjadi salah satu musuh utama perkembangbiakan populasi badak cula 1 di Indonesia dan dunia. Di Indonesia terdapat dua jenis badak, yakni badak Sumatera dan badak Jawa dengan jumlah populasi yang terancam punah. Ya, tujuannya didatangkan badak India ke Batu Secret Zoo itu untuk mendukung konservasi badak Jawa. Karena selama ini masyarakat Indonesia tidak pernah melihat badak Jawa secara langsung. Jadi ini membantu teman-teman masyarakat Indonesia untuk lebih mengenal badak, terutama badak Jawa. Secret Zoo memiliki dua badak putih betina dengan berat 2,5 sampai 3 ton asal Afrika. Rencananya, ke depan akan menambah lagi badak putih pejantan untuk konservasi. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.